Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bulan suci Ramadan tidak hanya menjadi bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempatan besar buat kita untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis-hadis beliau, di antaranya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Selain daripada itu, ada pula orang-orang yang akan celaka dengan bulan suci Ramadan. Ada pula orang-orang yang mendapatkan kerugian dengan bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha wa lam yughfar lahu. Sungguh celaka seseorang yang bulan suci Ramadan masuk bertemu dengannya, lalu kemudian bulan suci Ramadan pergi meninggalkannya, dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya kita memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar memanfaatkan setiap waktu dari bulan suci Ramadan, bacaan Al-Quran kita, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa, salat tarawih, dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Jika tidak demikian, maka na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi kita termasuk orang yang celaka, binasa, dan mendapatkan kerugian dengan bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum.